gitu ya. Oke. Terpidana, pengacara terpidana ini mengatakan bahwa baiknya polis ini tidak menggunakan penyidik yang di penyidikan ini Dirkrimum baru, Wadir Krimum baru, Kasubdinnya baru, ya penyidik-penyidiknya baru. Jadi ini semua serba baru. Jadi sudah dilakukan. Pak, benar itu perpanjangan penahanan untuk Peggy Setiawan ini sampai tanggal 20 Juli kalau dari Polres Cirebon. Ya, jadi perpanjangan penahanan juga sudah dilakukan selama 40 hari ke depan, ya sejak 11 Juni sampai dengan 20 Juli, kalau tidak salah ya 40 hari lah ke depan. Itu sudah dimintakan dan sudah diterima oleh kuasa hukum maupun keluarga dari yang bersangkutan. Itu saja. Siap. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ya. Makasih banyak, Pak. Oke, Pak Abi. Sudah kemarin sudah kita sampaikan, kita kemarin kan sudah nerima perpanjangan, terus kita juga hari kemarin pun sudah mengajukan untuk penangguhan penahanan. Jadi pertama kan didapat Bu, udah dipelajari kan? Iya. Bu, nanti bisa di ini Bu. Dua agenda ini hari apa aja Bu? Apanya? Tadi gimana Bu jadinya prosesnya pas tadi masukin ya. Ya masukinnya kita menanti aja nanti karena harus ada disposisi pimpinan katanya. Jadi kita menunggu. Ini cuma pengajuan. Iya, pengajuan memasukkan aja surat permohonan. Berapa lama Bu kira-kira? Ya itu, kita juga menunggu katanya, disuruh nunggu belum ada kepastian dari sininya. Gitu aja, terima kasih ya. Dengan Bu siapa namanya? Dengan Ibu Teti. Iya. Terpidana, pengacara terpidana ini mengatakan bahwa baiknya polis ini tidak menggunakan penyidik yang di penyidikan yang ini Dirkrimum baru, Wadir Krimum baru, Kasubdinnya baru, ya penyidik-penyidiknya baru. Jadi ini semua serba baru. Jadi sudah dilakukan. Pak, benar itu perpanjangan penahanan untuk Peggy Setiawan ini sampai tanggal 20 Juli kalau dari Polres Cirebon. Ya, jadi perpanjangan penahanan juga sudah dilakukan selama 40 hari ke depan, ya sejak 11 Juni sampai dengan 20 Juli, kalau tidak salah ya 40 hari lah ke depan. Itu sudah dimintakan dan sudah diterima oleh kuasa hukum maupun keluarga dari yang bersangkutan. Itu saja. Siap. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ya. Makasih banyak, Pak. Oke, Pak Abi. Aja kalau jadi ya ada di depan teman-teman juga pada nungguin di Skimpun. Iya tadi. Kumpul kembaran. Ayo. Ayo ayo. Ya jelas. Ini ketemu tim malam. Tambahan GAP ya atau tambahin berkas sih kemarin? Tambahin berkas. Tambahin berkas atau tambahin berkas? Tambahin berkas. Kita juga menunggu katanya, disuruh nunggu belum ada kepastian dari sininya. Gitu aja, terima kasih ya. Dengan Bu siapa Bu namanya? Dengan Ibu Teti. Teti. Iya.
permohonan kedua dari Bu? Sudah, kemarin sudah kita sampaikan. Kita kemarin kan sudah nerima perpanjangan, terus kita juga hari kemarin pun sudah mengajukan untuk penangguhan penahanan. Jadi, pertama kan didapat Bu udah dipelajari kan? Iya. Bu, nanti bisa di ini Bu. Nanti dua agendanya hari apa aja? Bu? Apanya? Tadi gimana Bu jadinya prosesnya pas tadi masukin ya. Ya masukinnya kita menanti aja nanti karena harus ada disposisi pimpinan katanya. Jadi kita menunggu. Ini cuma pengajuan. Iya, pengajuan memasukkan aja surat permohonan. Berapa lama Bu kira-kira? Ya itu, kita juga menunggu katanya, disuruh nunggu belum ada kepastian dari sininya. Gitu aja, terima kasih ya. Dengan Ibu Teti. Iya. Terakhir, ya, okay. Terpidana, pengacara terpidana ini mengatakan bahwa baiknya polisi ini tidak menggunakan penyidik yang di penyidikan yang ini Dirkrimum baru, okay. Wadir Krimum baru, Kasubdinnya baru, ya penyidik-penyidiknya baru, jadi ini semua serba baru, jadi sudah dilakukan. Pak, benar itu okay. Perpanjangan penahanan untuk Pegi Setiawan ini sampai tanggal 20 Juli kalau dari Polres. Ya, jadi perpanjangan penahanan juga sudah dilakukan selama 40 hari ke depan. Ya, sejak 11 Juni sampai dengan 20 Juli, kalau tidak salah ya 40 hari lah ke depan. Itu sudah dimintakan dan sudah diterima oleh kuasa hukum maupun keluarga dari yang bersangkutan. Itu saja. Siap. Oke, terima kasih kawan-kawan. Baik, ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Habib. Terima kasih Pak.